mati adalah pasti dan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja tanpa kita ketahui bila masanya kita akan dijemput pergi menghadap Ilahi. Perkongsian Banyus kali ini adalah berkenaan hantu pocong. Lebih kuat sewaktu bulan purnama. Kalau di tempat kayak gini nih mas, adanya tuh hantu pocong adalah antara hantu yang paling menyeramkan dan menakutkan. Ini kerana penampakan kelibat hantu pocong akan mengingatkan kita terhadap gambaran kematian pada masa yang akan datang, iaitu apabila kita dikafankan. Walaupun begitu, hantu pocong boleh dikategorikan kepada tiga jenis. Yang pertama, si mati ini terlupa dibukakan tali pocongnya atau si arwah tersebut masih banyak tanggungan selama hidupnya di dunia sehingga mencuba meminta maaf dengan muncul semula sebagai hantu pocong. Penampakan pocong jenis ini biasa muncul ketika azan maghrib atau setelah selesai solat maghrib. Ia akan muncul tepat di tengah-tengah pusara kuburannya dengan wujud seperti asap. Seterusnya berjalan mengelilingi kuburannya satu kali. Walaupun terlihat seperti kakinya terikat, namun ia masih boleh berjalan dengan kaki yang terikat itu. Hantu pocong ini juga mampu terbang melayang di udara. Saat dia terbang melayang, tubuhnya memanjang seperti selendang putih. Ciri-ciri hantu pocong jenis ini, kebiasaannya raut wajahnya akan kelihatan seperti tengkorak. Sementara itu, bola matanya kelihatan seperti hampir terkeluar. Tidak ada kening, kulitnya tidak berdaging. Kadang-kadang di antara kedua biji matanya kelihatan seperti ada ulat yang keluar masuk. Yang kedua, hantu pocong berasal dari jin kafir yang boleh menyerupai apa sahaja selain muncul menyerupai pocong. Jin-jin ini sangat suka tinggal di tempat-tempat yang sunyi atau tinggi, seperti di atas pokok buluh yang lebat, di atas pokok yang besar, atau di rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Sama seperti manusia, mereka juga memiliki keturunan. Biasanya, jin yang menyerupai bentuk pocong ini, cara ia muncul juga berbeza. Hantu pocong jenis ini boleh muncul di atas pokok, di sebalik dinding atau pohon dengan separuh badannya. Ciri-cirinya juga berbeza. Matanya cenderung berwarna merah atau biru.
Jika Anda bertemu dengan pocong jenis ini, maka cepatlah Anda baringkan badan Anda di atas tanah dengan posisi bertiarap dan jangan sesekali memandang ke arah mukanya. Dan yang ketiga, penampakan hantu pocong juga mungkin terjadi disebabkan kerana guna-guna atau dimanfaatkan tubuhnya untuk menakut-nakutkan seseorang oleh dukun atau pengamal ilmu hitam. Bagi sebahagian besar dukun, mereka seringkali menjadikan mayat untuk menakut-nakutkan orang, malah boleh sahaja membunuh sesiapa sahaja sesuai dengan permintaan yang diajukan. Ciri-cirinya adalah biasanya tubuh pocong yang ia gunakan masih terlihat utuh di bahagian matanya dan hidungnya, kecuali mulutnya, atau di wajahnya masih terdapat kapas. Jika anda sering kali bertemu dengan kelibat seperti ini di rumah anda, itu tandanya ada orang yang berniat jahat kepada anda. Demikian kisah seram di Banyus. Tinggalkan komen anda di bawah untuk sebarang kisah seram yang ingin dikongsikan. Ia berada di mana-mana, di kanan, di kiri, di hadapan, malah di belakang Anda. Jangan biarkan hidup Anda dalam ketakutan.